Ya, baik. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Indonesia Pagi. Ada Pada kabar apa Indonesia Pagi ini? Tentunya masih bersama dengan saya, Krisna Livia, dan rekan saya, Nining Astrianti. Nah, pada segmen kali ini, kita kedatangan tamu yang cukup istimewa, yaitu Ketua Basnas Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum, Pak Haji Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat ya. Sehat, semangat. Iya, tetap semangat tentunya. Apalagi di masa pandemi kali ini, kita harus selalu menjaga kesehatan tentunya. Harus. Iya. Setelah itu juga kita akan berbincang terkait Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional. Nah, sebelum kita mengulik lebih jauh terkait Baznas, saya ingin bertanya seputar jenis zakat dan juga hukumnya, Pak. Ya. Bagaimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Badar TV yang berbahagia, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya, menuju ridho dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi Basnas ini merupakan suatu lembaga yang mengurusi tentang pengelolaan zakat, baik pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan. Adapun mengenai zakat, kita semuanya tahu bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dia berada di posisi di tengah-tengah dan mempunyai efek yang luar biasa baik ke pribadi seseorang muslim maupun ke masyarakat. Adapun hukum zakat, zakat ini kita mengenal zakat ada dua. Ada zakat jiwa yang kita kenal dengan zakat fitrah. Betul. Dan zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh semua muslim ketika memasuki bulan suci Ramadan. Dari hari pertama sampai menjelang khatib naik mimbar, yaitu zakat jiwa, dan besarannya disepakati mencapai 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras. Kemudian yang kedua, kita mengenal zakat harta, zakat mal. Nah, zakat mal ini macam-macam. Ada zakat perdagangan, ada zakat peternakan, ada zakat penghasilan, ada zakat pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Nah, kewajiban sebagai muslim ketika sudah mencapai haul dan nisabnya, wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Karena hukum mengeluarkan zakat itu atau menunaikan zakat itu sama dengan kewajiban sebagai mendirikan sholat. Ingat bahwa zakat merupakan rukun Islam. Nah, ini yang menjadi tugas daripada Basnas dan kita semuanya, seluruh masyarakat muslim, bahwa bila kita mencapai haul dan nisabnya, wajib harus mengeluarkan zakat. Bagaimana kita memberikan pengertian kepada masyarakat untuk kesadaran untuk berzakat. Ini yang menjadi tugas kita semuanya. Mudah-mudahan masyarakat kita menyadari bahwa zakat merupakan sesuatu yang wajib harus dikeluarkan. Betul. Oke, Pak Abdul Aziz, tadi disampaikan bahwa zakat itu ada zakat harta atau zakat mal. Nah, apakah dari zakat itu selain individu seorang muslim, apakah sebuah perusahaan juga dikenakan kewajiban zakat? Betul. Kita mengenal zakat, zakat itu berkembang mengenai fikih zakat ya. Ada zakat secara pribadi ketika dia memiliki penghasilan sudah mencapai haul dan nisabnya. Kemudian bagaimana dengan perusahaan-perusahaan? Sama, perusahaan-perusahaan juga mengeluarkan zakat. Saya katakan demikian karena saya juga secara pribadi maupun secara usaha, saya ada sedikit usaha, juga mengeluarkan zakat. Pribadi saya mengeluarkan zakat saya. Kemudian perusahaan saya, setiap saya memiliki penghasilan di perusahaan tersebut, kami keluarkan zakatnya. Dan saya secara pribadi menyetorkan zakat pribadi saya maupun zakat perusahaan saya ke Basnas Kabupaten Bekasi. Oke. Dari sekian banyaknya jenis zakat tersebut, kalau untuk Basnas sendiri mengelola dan mengumpulkan dan mengelola jenis zakat apa saja, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah mengumpulkan zakat profesi. Dan sebagian besar ini dari teman-teman muslim
ASN Kabupaten Bekasi. Hmm. Jadi pegawai-pegawai Pemda Kabupaten Bekasi itu langsung dipotong dana zakatnya, dana penghasilannya, dan dipotong zakat sebesar 2,5% dan disetorkan ke Basnas Kabupaten Bekasi. Kemudian kami juga menerima zakat harta. Jadi juga banyak kaum muslim yang ada di Kabupaten Bekasi, para agria, para muzaki yang mengeluarkan dana zakatnya dan disetorkan kepada Basnas Kabupaten Bekasi. Termasuk juga ada yang menyetorkan zakat pertanian. Ada. Jadi setiap kali panen mereka dihitung berapa hasil zakatnya, kemudian disetorkan ke Basnas Kabupaten Bekasi. Walaupun memang jumlahnya masih sangat sedikit. Kami berupaya untuk memberikan sosialisasi dan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk berzakat dan manfaatnya luar biasa untuk masyarakat, terutama Kabupaten Bekasi. Iya, sangat luar biasa sekali ya. Ya baik, kalau untuk perkembangan dari antusiasme masyarakat terkait zakat, bagaimana dari tahun ke tahun? Alhamdulillah, kami menjadi pengurus Basnas dari tahun 2016. Dan trennya tuh alhamdulillah naik dari 2016, 2017, 2018, 2019 sampai 2020, alhamdulillah trennya naik. Malah Basnas Kabupaten Bekasi mendapat award, Basnas Award, yaitu penghargaan sebagai pertumbuhan pengumpulan zakat terbaik se-Indonesia tahun 2019. Alhamdulillah trennya naik terus itu, karena memang apa yang kami berikan kepada masyarakat, apa yang kami salurkan ke masyarakat, sehingga masyarakat yang menilai sendiri bahwa dana pengelolaan zakat yang dikelola oleh Basnas Kabupaten Bekasi kami salurkan kepada yang benar-benar berhak dan bermanfaat dan tepat sasaran. Alhamdulillah, bukan hanya dari teman-teman PNS tapi juga dari masyarakat, termasuk juga dari beberapa perusahaan yang sudah mulai percaya kepada Basnas Kabupaten Bekasi. Oke, selama pandemi Maret hingga sekarang nih Pak, Bapak kan tadi mengatakan bahwa ada kenaikan setiap tahunnya. Nah, apakah selama pandemi tetap naik angka tersebut atau ada perubahan sedikit? Memang di masa pandemi ini kita berharap mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir ya, COVID-19 ini. Karena memang merontokkan, menyulitkan semua aspek kehidupan, sampai orang bersilaturahmi juga agak sulit gitu kan. Karena kondisi seperti ini ya. Tapi memang kita harus maklum. Begitu juga dengan pengumpulan yang dicapai oleh Basnas Kabupaten Bekasi. Kami juga sudah berupaya melalui website, melalui via medsos dan sebagainya tentang sosialisasi Basnas ke beberapa perusahaan dan juga kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Namun kondisi pandemi ini memang ada berpengaruh. Ada sedikit penurunan. Saya juga belum tahu deh sampai di akhir bulan ini, akhir tahun ini kami mendapat berapa hasil akhirnya, karena memang masih terus ada yang masuk. Dan mudah-mudahan kami harap ini bisa paling minimal sama lah dengan tahun 2019. Alhamdulillah pencapaian kami di tahun 2019 sudah mencapai sekitar 13,6 miliar. Mudah-mudahan target ini, target tahun 2020, sebenarnya target kami sekitar 15 miliar, 15,4. Mudah-mudahan tercapai. Iya, dan dari data yang kami dapat di bulan lalu itu sekitar sudah mencapai 11-an. Mudah-mudahan sih tercapai gitu, mudah-mudahan. Kita doakan semoga tercapai ya, Pak. Iya, berkaitan dengan pandemi juga mungkin dari Basnas sendiri adakah program-program yang membantu masyarakat? Alhamdulillah selama masa pandemi begitu track terjadi pandemi di COVID-19 di Indonesia, khusus di Kabupaten Bekasi, kami langsung tancap gas itu. Kami membeli alat penyemprotan dan juga disinfektan, itu sudah menyemprot sekitar 700 masjid dan pesantren-pesantren. Kami sebar ke 23 kecamatan, kemudian juga kami memberikan bantuan beras langsung ke masyarakat. Kami turun ke beberapa titik keramaian dan juga sembako lengkap ke semua kecamatan sudah kami berikan, termasuk saudara-saudara kita yang dalam keadaan duafa dan terkena COVID-19, apa yang OTG, apapun yang terpapar,
kami berikan bantuan berupa sembako, kemudian juga ada dananya, dan itu udah ratusan, banyak sekali. Kami kerjasama dengan 44 puskesmas yang ada di Kabupaten Bekasi. Ya, baik, nanti kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita dengan Ketua Baznas Kabupaten Bekasi. Pemirsa, tetaplah bersama kami.